Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Ya, seperti korang tahu, channel aku memang selalu hasilkan konten-konten yang tak berilmiah. Unbox, tak ilmiah. Gaming test, tak ilmiah. Godek-godek repair phone, tak ilmiah. Habis tu takkan nak suruh aku buat tarian bogel baru nak ilmiah? Okey, hari ini kita ada konten yang ilmiah. Ya, pastinya berilmiah. Iaitu, aku akan bawa korang tengok secara dekat macam mana screen protector dihasilkan. Jom. Okey, 2 bulan lepas kita dah review screen protector daripada S1 iaitu Extreme Shock Eliminator. Dan pada malam ini kita akan review satu lagi screen protector daripada S1 iaitu State Armor 3. Okey, beza di antara kedua ni, yang ni Shock Eliminator ni dia tebal sikit. Kalau yang State Armor ni dia nipis sikit. Dan S1 telah bagi option pada customer yang mana nak screen protector yang tebal, boleh beli Shock Eliminator. Yang mana nak screen protector yang nipis, boleh beli State Armor 3. Okey, untuk pengetahuan korang, screen protector ada dua jenis. Satu jenis clear, satu lagi jenis matte. Ada yang suka jenis clear, ada yang suka jenis matte. Okey, tak apa, kejap lagi aku akan cerita apa beza clear dengan matte ni. Okey, seterusnya kita akan tengok pada mesin ni guys. Mesin yang S1 selalu guna. Bukan selalu guna, dia memang guna untuk buat screen protector dia. Okey, first sekali mesin ni guys, dia boleh DIY screen protector untuk smartphone, untuk camera lens, untuk smartwatch dan juga untuk tablet. Dan S1 bagi tahu ada lebih 3000 model smartphone yang kita boleh custom menggunakan mesin ni guys. Okey, sebagai contoh kat sini ada slot untuk phone, ada slot untuk watches, ada slot untuk kamera, untuk iPad dan tablet dan juga lain-lain. Dan jika kalau kita pergi kepada phone, kita akan tengok dekat sini ada Apple, ZTE, Samsung, Huawei, Oppo, Vivo, Xiaomi, Realme, Razer, Honor, Asus, OnePlus, Meizu, Google, Lenovo, Sony, HTC, LG, Nokia, Motorola, Nubia. Okey, kita akan tengok contoh model phone yang terbaru ada dekat mesin S1 ni. Okey, kita tengok OnePlus lah. Kan? Kita try cari OnePlus 8 ada. OnePlus 8 ada. Kita try cari OnePlus Note. Nampak guys. Ada guys, OnePlus Note 5G. Ada geng, OnePlus Note ada. Kita try tengok Google Pixel. Apa phone yang tu baru? Google Pixel 4a kan? Ada geng, Google Pixel 4a. Depan dan juga belakang. Lepas tu apa lagi? Realme. Realme, kita tengok apa phone dia yang terbaru? Phone Realme yang terbaru C12. Ada geng C12. Depan, belakang, ada geng. Tak ada masalah. Okey, lepas tu apa lagi phone yang baru keluar? Xiaomi. Xiaomi Poco X3. Okey, kita cari Xiaomi. Xiaomi Poco X3. Poco X3. Ada geng Xiaomi Poco X3 NFC. Nampak? Kan? Bukan gua nak bohong. Bukan gua nak sembang kosong. Tak ada geng. Memang ada. Phone baru-baru keluar, korang tak payah nak pening kepala. Korang tak payah pening nak walk in sana, walk in sini cari. Bang, Poco X3 ada tak? Saya punya phone dah sampai lama ni. Kan? Tapi screen protector tak ada lagi geng. Macam mana? Pergi dekat official website diorang. Kan? Buat pre-order. Tempah. Tak ada hal. Okey, lepas tu kita tengok dekat bahagian jam. Dekat bahagian jam brand apa yang ada. Tengok Samsung ada. Galaxy Watch. Ada Samsung Galaxy Watch 3 pun ada. Nampak? Memang up to date geng. Huawei tengok. Huawei Watch Fit. Semua ada geng. Semua ada. Apple, Apple lagi lah. Apple slow punya barang. Slow punya barang lagi lah update. Okey, Mi Band 5. Mi Band 5 yang baru pun ada. Tak ada masalah. Okey, untuk Oppo Watch 46mm pun ada juga. Okey, Fitbit ada tak? Fitbit pun ada. Fitbit Charge 4. Ada, geng. Honor. Honor pun ada, geng. Honor Magic Watch Beta. Memang up to date. Alright, aku pun dah semput. Cakap laju sangat. Kita kuranglah sikit bercakap. Kita akan tunjuk demo macam mana screen protector S1 ni dihasilkan. Okey, seperti aku cakap tadi, kita ada dua jenis screen protector. Satu jenis clear, satu jenis matte. Kita akan buat screen protector clear dulu. Kita akan letakkan pada Google Pixel 2 SL. Kemudian kita akan buat screen protector untuk OnePlus 7T pula untuk matte ni. Okey, first kali kita turunkan kaki dekat belakang ni. Mungkin korang tak boleh nampak, tak apa, tak berapa nak penting.
Lepas tu masukkan screen protector, bagi dia align betul-betul cun-cunnya. Okey, kemudian kita akan pilih jenis smartphone. Clear, kita akan potong Google Pixel 2 XL. Alright, depan punya. Okey, proceed. 3, 2, 1, let's go. Siap, geng. Main. Tak sampai seminit, geng. Tak sampai seminit, screen protector Google Pixel 2 XL kita siap. Okey, kita settle dengan mesin ni. Aku pun tak nak mesin ni duduk atas meja lama-lama sangat. Semak aja. Lepas ni, aku nak bawa kursi. Aku tak laras ya di kaki kulungan. Maklumlah orang tua. Okey, cut. Kerusi. Okey, sekarang aku nak tunjuk macam mana cara nak pasang screen protector S1 ni. Susah ke senang? Jawapannya, senang. Serius, senang. Yang penting, korang kena follow dia punya step. Kan? Aku akan letakkan link video official punya, S1 punya. Dia pasang tempered glass macam mana, start daripada step 1 sampailah sudah. Aku akan letak kat bawah video. Kalau korang rasa macam aku buat ni tak cun, korang boleh tengok video diorang. Kan? Dan jangan lupa subscribe channel diorang sekali. Okay, first kali kita kena cuci dia punya screen dulu, geng. Kan, kita gunakan cleaning paper yang dia bagi ni. Alkohol lah, alkohol paper lah yang sebetulnya. Kan, kita cuci dulu, urut pelan-pelan, urut manja-manja telefon kesayangan korang tu. Cuci daki-daki dia yang berkerak dan bertahun-tahun korang tak pernah servis tu. Urut dia lembut-lembut, manja-manja. Lepas tu, gunakan tuala kecil ini. Bukan tuala lah, kain. Ni sebenarnya kain. Kain, gosok dia, guys. Gosok dan settle. Lepas tu, untuk habuk dia, bukan guna kain. Untuk habuk dia, kita akan gunakan dia punya screen. Oh, silap. Dust remover. Ataupun senang panggil stiker lah, kan. Stiker. Dia sebenarnya stiker je pun. Stiker, bila kita letak dekat sini, habuk-habuk tu akan melekat lah dekat stiker ni. Kan? Tarik macam tu. Buat dengan lembut, dengan penuh kasih sayang. Sebab iyalah, telefon korang beli kamar mahal. Beli flagship RM3,000-4,000. Kan? So, jagalah betul-betul. Kan? Beli flagship RM3,000-4,000 tapi guna tempered glass RM10. Serupa tak ada. Baik kau pakai entry level je. Kan? Okey, teruskan. Buang habuk-habuk. Jangan buang tengah je. Tepi-tepi pun. Kasih sapu juga. Siap. Okey, tapi ingat bila kau nak pasang screen protector ni, jangan duduk dekat tempat yang berabuk lah. Kan? Cari tempat yang sunyi, yang anak-anak tak kacau, yang bini kau tak kacau. Kipas kau boleh jangan pasang lah, kan? Nanti habuk. Kan? Pasang aircon. Buat pelan-pelan. Jangan kelangkabut. Serius, benda ni tak boleh kelangkabut. Aku dah cuba dah. Kalau kau buat dalam keadaan yang kelangkabut, memang hauk jadinya. Okey, lepas semua debu dah hilang, kita ambil screen protector. Kita kopik dia pelan-pelan, geng. Kan? Kita macam tu. Lentur lah kata orang Melayu. Lentur dia pelan-pelan. Melentur screen protector. Biarlah dari rebungnya. Kan? Lentur dia pelan-pelan. Sebab dia kan, yelah baru operate tadi. Kan? Orang baru operate ni, dia ada pantang. Kena pantang. Sama juga macam orang dah beranak. Kan? Orang baru beranak, ada pantang. Tak boleh kau lipat terus. Jangan rakus sangat. Tak boleh. Pelan-pelan. Kopik dia, geng. Kopi. Itu dia, geng. Dah dapat kita punya screen protector. Alright, lepas tu kita alignkan dia. Kan? Alignkan dia bagi cun-cun. Bagi cun-cun dengan kamera. Jangan sampai tutup kamera. Jangan sampai telajak ke tepi, telajak ke kanan. Telajak perahu boleh undur. Telajak letak screen protector, buruk padahnya, geng. Lepas tu gosok sikit, bagi rata lah, kan. Ya, siap dah, geng, screen protector X1.
Tak gurau. Belum lagi. Screen protector ni dia ada 3 lapis. Lapisan pertama yang atas ni. Lapisan ketiga belah bawah yang melekat kat skrin ni. Lapisan kedua tu yang screen protector dia yang betul. Okey, lepas tu korang kopit sikit dekat ujung. Kan? Dekat tengah ni dia ada pembahagi. Tolak pelan-pelan. Okey, lepas tu dia ada cut dia. Kan? Ini lapisan yang aku cakap tadi, lapisan nombor 3. Lepas tu gunakan sirip ikan U ni, sirip ikan jerung, ikan jerung. Kan? Tolak pelan-pelan. Tolak, tolak. Tolak, 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 tolak. Tengok, dia melekat dengan comel ni. Dia melekat dengan comel. Dah siap belah atas, buat belah bawah pula. Kan? Kopek sikit belah ujung. Tarik ni atas balik. Ada pembahagi dekat tengah. Gunakan sirip ikan U. Tekan sikit. Tolak, tolak. Tolak, 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 tolak. Settle. Ratakan sikit guna sirip ikan U. Pastikan tak ada belon-belon kecil, belon-belon besar yang ada yang tinggal dekat atas permukaan LCD. Okey, siaplah sudah. Ha, tipu lagi. Belum lagi, belum lagi. Okey guys, lepas tu kita buka lapisan yang paling atas sekali, lapisan nombor 1 tadi. Tarik, tarik, tarik pelan-pelan. Tarik pelan-pelan. Itu dia geng. Itu dia geng. Iya. Dan kalau korang tengok dekat sini, ada belon-belon kecil dekat tepi-tepi dia, kan? Gosok pelan-pelan, hilangkan dia. Kena buat lembut-lembut. Belai dia. Macam korang belai awek korang, bini korang dan skandal-skandal korang. Alright guys. Belon-belon dah settle. Dah habis. Itu dia hasil dia. Okay, sebenarnya apa beza screen protector clear dengan matte ni? Yang clear ni guys, dia punya resolusi Ultra HD. Yang matte ni tak sampai Ultra HD. Dia tak secerah, dia tak sejelas macam screen protector yang clear. Tapi, yang bagusnya matte finish ni, dia anti fingerprint. Kan? Korang punya cap jari tu kurang. Yang di sebelah clear ni, senang memerangkap cap-cap jari. Lagi-lagi jari-jari yang berpeluh. Kan? So korang kena rajin lap sikit lah kalau pakai yang clear. Kalau pakai yang matte ni, dia steady sikit. Dan lagi satu, screen protector untuk matte ni direka untuk gamers. Okay, kenapa aku cakap screen protector matte ni lagi sesuai untuk gamers? Jika korang pegang antara kedua ni, yang sebelah clear ni dia ada rasa kesat-kesat sikit. Kan? Dia ada rasa kesat-kesat sikit. Tapi di sebelah matte ni, dia smooth je tau. Macam mana nak chicken kalau pakai clear? Tapi apa pula persamaan antara kedua ni? Kan? Persamaan dia 3 kali anti-shock. Makna kata screen protector ni dia tahan 3 kali impact. Kalau screen protector shock eliminator ni yang lepas, dia 5 kali anti-shock. Kalau yang ini 3 kali anti-shock, dia kurang sikit sebab dia nipis daripada extreme shock eliminator ni. Okey, yang kedua dia diperbuat daripada nano gel. So permukaan dia tu lembut. Kan? Dia tak rasa macam korang pegang kaca. Keras. Dia lembut, geng. Lepas tu persamaan dia adalah dia ada self healing untuk cala-cala yang manja, cala-cala yang ringan. Okey, dia self healing ni dia bukannya cala-cala yang berat, geng. Kan? Korang pergi ambil pisau, korang pergi tonyoh-tonyoh-tonyoh bagi cala, lepas tu nak suruh dia buat self healing, kepala otak dia memang taklah. Sekali lagi aku tekankan, self healing ni dia yang cala-cala manja, cala-cala ringan. Kejap lagi aku tunjuk. Dan yang last kali, persamaan dia macam korang tengok tadi, dia punya installation senang dik. Kalau korang tengok installation yang dekat X1 punya video, lagi senang. Okey, yang bagusnya screen protector X1 ni dia beza dengan screen protector yang kat luar sana yang murah, kan? Yang screen protector yang korang pergi tampal RM15, RM20 tu kan. Lain kan. Memang lain. First kali macam aku cerita tadilah, dia diperbuat daripada nano gel, kemudian dia ada auto healing. Okey, lepas tu aku nak tekankan satu point dekat sini. Ada screen protector yang dia gunakan spray coating tau.
Maknanya permukaan atas ni dia spray. Bila dia guna coating yang spray, confirm dia tak tahan lama sebab dia akan duduk di bahagian permukaan aja. Tapi berbeza dengan screen protector S1 ni, dan S1 claim screen protector dia orang dia gunakan coating injection. Bila dah dicocok kan, coating injection, bila dah dicocok tu maknanya dia punya coating tu meresap dengan sekata. So coating tu tidak hanya di permukaan, dia cover semua area. Yes, macam botox sebab kata si sumbat. Lepas tu confirm ah, kan, dia punya screen protector ni dia tak mempengaruhi resolusi. Kan, kalau screen protector yang murah, dia akan sedikit sebanyak dia akan mempengaruhi resolusi. Ha. Apa hal lidah aku malam ni? Lepas tu, lagi satu yang aku perasan, dulu aku rajin pasang screen protector yang murah ni sebab nak tengok dia punya beza. Nak tengok dia punya, kita nak rasa experience pakai yang murah dan pakai yang tak berapa mahal tapi lebih sikit lah harga daripada yang murah tadi. Kan? Macam aku buat tadi, kalau korang perasan, dia ada garisan tengah kan. Kita settlekan, kita tolak yang sebelah atas dulu, lepas tu kita tolak yang sebelah bawah. Kalau screen protector yang murah pun ada juga belahan tu tadi. Bila korang dah settle pasang, korang akan nampak tau dia punya belahan dekat tengah tu. Ada, aku pernah pasang sekali. Aku pernah pasang dekat Samsung X10e aku. Kan? Murah tak murah sangat, babe. Kan? Sekali dengan upah pasang dekat kedai RM60. Dia buat depan saja. Lepas tu kedai tu dah lah pasang pun tangan gegor-gegor. Kan? Tak macam aku buat tadi, steady, smooth je kan. Pasang pun tangan gegor-gegor, sengit sana sini. Kan? Lepas tu screen protector dia keluar daripada kedai, dah nampak dah dia punya belahan tu. Memang tak style gila, serius lah. Apa jadahnya kau nampak bekas line kat tengah-tengah kau tengok screen? Tak best, babe. Kan? Hilang feel tu. Kalau untuk S1 ni, korang boleh tengok sendiri. Kan? Memang tak ada, geng. Kalau korang pegang pun kan, memang tak ada rasa pun ada belahan kat tengah ni. Aku boleh kata hampir tak ada lah. Kan? Boleh kata hampir tak ada lah dia punya belahan dekat tengah ni. Okey, sebelum kita ke depan lagi, kita nak buat kita punya test-test lah. Kita nak buat kita punya impact test, kita nak buat kita punya scratch test. Aku nak cerita dengan korang dulu bagi korang faham. Kan? Aku nak bagi info-info supaya korang tahu, supaya korang faham dan korang jangan tersilap. Lagi satu yang bagusnya, screen protector S1 ni dia ada certification daripada SGS. Dia selamat digunakan dan toxic free. Kan? Bukan toxic person. Toxic person yang keyboard-keyboard warrior yang dekat Facebook tu melalak tak tentu pasal itulah, inilah, apa semua. Ini tak. Ini toxic free. Maksudnya screen protector ni tak ada toxic. So dia selamat untuk kanak-kanak, geng. Okay, dan yang lagi best ni, screen protector S1 ni dia ada warranty 90 hari. 3 bulan, geng. Start daripada korang pasang tu, 3 bulan dia bagi warranty. Kalau ada rosak macam cala yang teruk, dan yang teruk, korang boleh claim korang punya warranty. Okay, sekarang kita ke part yang seronok. Kan, part yang seronok. Korang lah seronok. Aku tak boleh seronok. Kan, tapi tak apalah. Aku memang suka bagi korang seronok. Dan aku seronok bila korang rasa seronok. Ha, nampak tak? Subscribe lah, pergi. Alright, first kali kita akan buat scratch test. Scratch test kita akan buat dekat Google Pixel 2 SL. Impact test nanti kita akan buat dekat OnePlus 7T. Kan, baru adil. Kan, dua-dua rasa. Kan, dua-dua rasa padan muka dia. Okey, aku akan tunjuk demo sikit kita buat scratch test, tapi aku tak pasti korang boleh nampak tak nampak sebab yalah kan, nak tengok cala dekat screen protector ni susah, babe. Kan, kita akan guna brush besi ni, kita akan scratch sikit dekat permukaan screen protector dia. Ya, ada nampak garisan dekat sini kan, tapi aku tak pasti korang boleh nampak tak boleh nampak. Dan mula-mula kita rasa lekuk dia kan, kita rasa rasa bergaris. Okey, dalam masa beberapa second kan, kita boleh rasa dia dah tak rasa garisan dah tau. Kita dah tak rasa cala, tapi kesan dia masih ada sikit kan. Kesan dia masih nampak lagi sikit-sikit, tapi dia punya cala tu bila kita pegang kita dah tak rasa kan, lepas kita turih pakai brush besi tu tadi. Oi, susah juga nak nampak ni, geng. Okey, memang susah sikit nak close up dia punya cala dekat screen protector ni dengan lighting condition aku ni. Tapi itulah yang aku nak bagi tahu dekat korang, kalau setakat cala sikit-sikit tu kan, dia boleh heal sendiri. Kan? Senang cerita. Kan? Kalau cala tu terlalu dalam, tak boleh lah. Kan? Tak dapatlah nak nolong. Okey, tak apa, kita settle pasal scratch test.
Okey, sebelum kita ke impact test, yang video yang lepas kita guna tukul. Kita guna lesung batu. Dan kali ni X1 bagi tahu dia punya serap hentakan tu 3 kali je. So kita ringankan dia punya hentakan sikit. Kita guna gunting. Dan sebelum tu, sebelum aku nak tunjuk kat korang quality matte finish screen protector X1 ni. Memang lain dia. Kan? Tak sama macam dekat luar sana. Tak sama macam screen protector matte finish yang murah. Dan dia punya quality kan, dia tak sama macam yang murah tau. Dia tak ada bintik-bintik kan. Dia tak ada bintik-bintik, lepas tu dia tak ada, dia tak kacau sangat lah. Orang kata quality resolusi tu, dia tak kacau sangat lah kan. Dan aku yang selalu main game dekat phone ni, memang aku recommend guys. Memang aku recommend. Ah, cerita tak guna lah. On terus lah game, aku tunjuk kat korang lah. Memang sedap babe. Tak bohong lah, tak bohong. Ah, ini kalau buka game ni terus jadi gaming test ni kejap lagi. Kita main custom je geng. Nak try kan, nak rasa dia punya smooth tu. Kan? Ui, memang sedap geng. Aku tak bohong lah. Kan? Kan? Tak kacau babe, multitask tak kacau, serius tak kacau. Kan? A few moments later. Alright, dan jom kita main cucuk-cucuk geng. Aku dah tak sabar ni. Dulu kita main ketuk-ketuk, ketuk-ketuk Ramadan. Sekarang kita main cucuk-cucuk Ramadan. Berasa macam tak cukup pula. Itu makan dia. Banyak lubang-lubang kat situ. Lubang-lubang belon. Kan? Di toeknya, geng. Aduh. Hai. Jom kita tengok apa jadi dekat kita punya skrin. Kan? Kita tengok ada efek ke tak. Sekejap. Elok lagi ke? Oh, okey, okey. Okey, geng. Okey. Okey, geng. Okey. Okey, geng. Itu dia, geng. Tidak meninggalkan kesan. Kita lap sikit. Kita lap sikit. Kan? Tidak meninggalkan kesan, geng. Calah sikit pun tak ada. Crack sikit pun tak ada. Lepas kita tangan tadi tu. Kan? So, dia punya anti-shock. Orang kata legit ke tak legit. Kan? Korang decide lah. Kan? Korang decide lah. Kalau cucuk-cucuk guna gunting tajam macam ni pun boleh survive. Kan? Kalau setakat nak jatuh paras pinggang tu kan. Tak ada hal punya. Tapi, kalau korang punya phone tu, korang punya screen ni jatuh begini, kan rata je dia punya jatuh atas permukaan yang boleh dikatakan rata, insyaAllah selamat. Tapi, kalau phone korang jatuh kat bucu-bucu begini, itu dah bukan kerja, dah bukan kerja screen protector. Kan? Itu kerja siapa? Kerja korang punya casing. Kan? So, jangan silap, geng. Jangan silap. Okey, dah lepas kita cucuk-cucuk tadi, kan? Aku nak bagi tahu sikit dekat korang. Kan? Kenapa perlu untuk korang guna screen protector state armor ni instead of tempered glass? First kali, tempered glass senang pecah. Senang crack. Bila dia dah senang pecah, screen korang pun senang juga pecah. Nombor dua. Nombor tiga, bila tempered glass dah pecah, mestilah bahaya. Bukan bahaya kat korang je. Dekat anak-anak korang pun bahaya juga. Cubalah bayangkan kalau tempered glass yang pecah tu anak korang gigit-gigit. Eh bukan. Anak korang gigit-gigit tempered glass tu sampai tempered glass tu pecah. Lepas tu elok je kan. Kaca-kaca supih-supih tu kan anak korang telan. Korang tak perasan waktu tu kan. Bini korang tengah sibuk kat dapur. Korang tengah sibuk kerja chicken dinner. Lepas tu yang bagusnya screen protector state armor ni, dia guna full glue. So bila dia guna gam sepenuhnya, secara tak langsung touch sensitivity takkan effect. Korang biasa tak tengok tempered glass dekat tengah-tengah dia kan, dekat permukaan tengah korang nampak macam ada rainbow effect kan, macam ada warna-warna pelangi. Kenapa warna-warna pelangi tu wujud dekat tengah-tengah skrin? Sebab
dekat tengah-tengah tu tak ada gam. Gam dia tu dekat tepi je. Itu sebab bila korang guna tempered glass yang murah kan, yang tak ada gam dekat tengah-tengah, touch sensitivity automatic terganggu, geng. Kan? Sebab dia tak betul-betul melekat. Dia terangkat sikit dengan skrin. Macam mana nak chicken dinner? Macam mana nak naik mitik? Memang tak lah. Dan ya, itu saja, geng. Pesanan dari aku. So, macam biasa, link apa semua ada dekat bawah. Korang boleh jengah-jengah tengok-tengok screen protector daripada S1 ni. Dan berbalik pada pesanan aku tadi, geng. Fikir-fikirkan. Moga kita semua menuju ke jalan yang lurus. Jangan isap gam. Bye.